Mulai kah? Sudah. Aduh, mati banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi bersama saya di channel saya sendiri. Nah, di sore hari ini kita akan review ini. Review tenda ya. Tenda dari Back Adventure. Nah, kalau ini tipenya tipe Pangrango. Dan untuk kapasitasnya 2 orang. Ini warnanya warna hijau stabilo ya. Baru beli nih. Harganya ini untuk harga sekitar 900 ribuan. Jadi kita lihat aja apa aja isinya ini tenda ini. Yang pertama ini dikasih ini ya, nggak dikasih tali tapi pakai ini. Bagus berarti. Terus susunannya rem, pasak dan gailen. Wah, ini plastiknya mantap kali ini warnanya nih. Warna hijau stabilo. Dan ini pot print. Pot printnya tebal nih. Kalau ini innernya, inner. Ah, inner layer. Kita cek dulu frame-nya. Frame-nya warna kuning oranye. Biga biasa ya, kalau nya dari Big Adventure frame-nya nyambung begini. Nah, udah jadi rangka jadi satu dia dari Biga. Kalau yang dari apa yang lain, misalnya Merapi Mountain, nggak nyambung ini, nggak ada ininya, polos aja. Ini frame ukurannya diameter 8,5 ini. 8,5 ya. Alloy. Bagus ini. Lanjut. Pasak. Pasaknya dapat yang ini gede, cok. Pasak dan gailen. Apa nih? Pasaknya nih aluminium kayaknya. Ringan soalnya ini. Ya enggak, Mas Kamera. Besi apa sih? Besi berani. Ya. Pernah bilang coy, mulai yang betakon dah. Iya kak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ya, standar satu tenda 13 lah. Iyalah. Bila kebanyakan berapa ya? 13 ini bisa untuk tenda 4P juga cukup. Woi. Tapi ini tenda 2P. Bagus ya. Woi. Kau sama anak kuntilanak lah. Aduh. Ringan. Woi. Harganya nang barat. Harganya berat. Gailennya juga apa ini kecil-kecil tapi kayak tali kutang ah. Tali prusik. Terus di mana tuh biasanya kandangnya, men? Ini untuk di ada di bagian-bagian. Oh, iya. Buat nambah apa? Kencang gitu. Ada berapa ini? Ada 4. Ah, mantap lah. Ini tenda Prango ini ya, apa ya, jenis bentuknya itu seperti tenda Merapi Mountain yang kantigi 2 itu. Cuman bedanya itu dia ini sama-sama 2 pintu,
pintunya sama, satunya sama, sama dan satunya lagi beda. Nah, yang kalau kalau Merapi Mountain itu cuma satu resleting yang apa? Nah, yang ininya beda. Kalau Merapi Mountain itu ininya cuma satu resletingnya. Kalau yang ini ada dua. Dan di belakangnya, nah. Nah, maksudnya begini. Merapi Mountain itu yang satu ini belakang. Nah. Dan Merapi Mountain itu yang satunya yang di belakangnya lagi satu juga, cuman bentuknya apa itu bentuknya itu bergoyang gitu. Kalau nya yang secara keseluruhan masih mirip-mirip aja, cuman beda pintunya aja. Dan ini untuk PU-nya, PU itu artinya ketahanan airnya, daya tahan airnya 3000 mm. Jadi untuk wilayah kita Indonesia ini, apalagi di sini kan Kalimantan, itu cukup banget itu PO 3000 itu. Sip lah. Selanjutnya ini inner. Nah, innernya putih ya warnanya, campur hitam. Ada bagian mesh-nya juga. Ini sapi. Ada sapi itu. Dan ini sama ini ketahanan airnya itu PU-nya 3000 juga ini. Untuk bagian inner. Cip lah. Untuk harga sekitar 900 ribuan itu tenda yang ini cukup recommended. Udah ringannya sekitar 2 kilo aja, ringannya sekitar 2 kilo 200 lah. Jadi kalau nya kita mau naik-naik ke puncak itu enggak terlalu berat lagi buat naik, tenda. Naik pelaminan ya, naik pelaminan. Kalau naik pelaminan itu sebenarnya satu langkah aja. Cuman berat kakinya itu lebih lebih dari 2 kilo. Berat sapi kampret teman. Nah, kalau mungkin untuk link pembelian nanti bisa ditaruh di deskripsi. Kalau mau nanya-nanya yang lain bisa juga, silakan berkomentar di kolom komentar. Nah. Jadi ini kampretnya ya standar lah, standar back adventure. Wes. Kok jadi selimut lah, Mas? Bisa jadi terpal. Bisa jadi terpal. Bisa jadi jas hujan. Mau potong rambut. Mari kita beres. Aduh. Standar lah, ya kurang lebih sama Merapi Mountain. Merek lokal kurang lebih. Kau ditawar lah, Mas. Kau ditawar harganya, Mas. Kalau ditawar itu di toko ya. Kalau di online shop? Online shop tuh enggak bisa ditawar itu. Tergantung Shopee Pay Later-nya limitnya lah. Tergantung. Aduh. Kita lagi di mana, Nes? Kita ini lagi di Park Sapi ya. Di dekat apa ini? Samping kiri ada sungai, samping kanan ada sapi. Nah, itu di sini. Enggak mau saya bilangin tempatnya di mana. Nanti rame ya? Bakal viral, bakal rame nanti. Kita kemari review lagi lah. Bakal banyak sampah ntar. Nah, sian jadiin. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk video kali ini. Nanti kalau nya masalah pendiriannya bisa di video selanjutnya. Anjay. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.